Jumlah personil Polres Tapanuli Selatan yang bergabung dengan personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan melaksanakan patroli jarak jauh skala besar di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal. Kegiatan tersebut juga diiring-iringi dengan menggunakan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. Selain itu, Kapolres juga menyambangi beberapa tempat di sekitar Desa Sayur Matinggi untuk bertatap muka dengan masyarakat desa setempat dan memantau perkembangan Kamtibmas yang ada di kalangan masyarakat Tapanuli Selatan. Lalu kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Padi Akpol atau patroli dialogis aku kawan polisi ke Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, guna memberikan arahan kepada warga sekitar terkait pencegahan kejahatan seksual di wilayah hukum Tapanuli Selatan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.